Kayak ini kembang kalau sapi ini lah, kayak sapi biasa lah. Halo sedulur, Bolong Kandang Bolong Arit. Masih bersama saya, PPL Pertanian dan Peternakan, pegawai kontrak YouTube. Pada hari ini saya kebetulan mampir di kandang sapi lor, di kandang bersama atau biasa disebut kandang komunal milik kelompok tani ternak Mugi Berkah Dukuhseti lor. Sekedar cerita aja ya lor, ini di kandang ini sapi miliknya anggota diingoni. Untuk bulan November ini ada 32 sapi lor, miliknya 25 anggota. Setiap bulannya jumlah sapi di sini bisa bertambah atau juga bisa berkurang ya lor, karena ada yang beranak, juga kadang ada yang dijual. Dapat cerita tadi ngobrol, katanya 4 ekor bulan ini keluar dari kandang lor, biasa dijual. Mungkin karena masa sulit pandemi ini ya memaksa dijual. Tapi entahlah, saya juga nggak pengen tahu banyak kenapa dijualnya. Takut tersinggung lor, soal untuk apa butuh uang itu kan masalah pribadi ya lor ya. Untuk kali ini saya tertarik dengan sapi bunting ini lor. Sudah beberapa malam Pak Darto, pemilik sapi ini, melekan di kandang lor. Tentunya mesti sambil ngopi-ngopi bareng beberapa anggota lainnya. Katanya sih siaga lahiran sapinya. Di vlog kali ini saya jadi tertarik lor, membahas ciri-ciri sapi yang mendekati waktu lahiran. Bagi sedulur Bolong Arit atau Bolong Kandang, biar segera tahu kalau sapinya sudah mendekati lahiran, atau juga biar tidak terlalu lama nunggu jadi bapak siaga bagi sapinya. Gitu ya lor, disimak ya lor, siapa tahu bermanfaat. Ciri yang pertama lor, perhatikan di bagian kelaminnya. Kelamin sapi ya, bukan kelamin yang lain. Sapinya sudah mendekati lahiran, biasanya akan berlendir kental lor, kental berwarna kuning. Cairan ini akan keluar sepanjang hari. Kalau di orang bisa dikatakan air ketuban ya lor. Terus ciri yang kedua, masih di kelamin sapi ya lor, sapi bunting yang sudah mau melahirkan, yang hitungan hari, tinggal hitungan hari, vaginanya akan abuh lor, bengkak. Lihat juga tulang belakangnya. Jadi di tulang belakang paling belakang yang ada tempat ekor itu, di kanan dan kiri pangkal ekor biasanya jadi cekung ke dalam, jeru lor, cekungnya jeru. Itu tanda-tanda tinggal menunggu hari untuk lahiran lor. Dan sapi biasanya tidak banyak bergerak, cenderung diam, kalem, diri dari sapi lain, dan sering mengendus lantai kandang lor, mungkin mencari tempat yang tepat di mana, di titik mana untuk melahirkan. Kalau sudah ada beberapa ciri tadi, Bolong Kandang Bolong Arit tentunya harus menyiapkan, mempersiapkan dami yang banyak untuk landesan sapi yang akan dilahirkan. Gimana lor, itu tadi ciri-ciri sapi yang mau melahirkan, semoga bermanfaat ya lor. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe yang warna merah dan share jika bermanfaat, biar PPL pegawai kontrak YouTube ini semakin semangat bikin videonya.